Mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan keafiatan untuk semua guru-guru kita yang masih hidup. Allah karuniai mereka panjang usia dan kemudian dalam keberkahan dan kita semua mendapatkan nadurah pandangan mereka terus menerus tidak terputus ikatan antara kita dengan mereka dan berkah daripada doanya mereka, bimbingannya mereka. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua istiqomah di dalam menuntut ilmu agama yang fardu ain terutama dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Biniatil qabul wa tamami kulli sulama mulu ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim anam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin juga kita sampaikan Fatihah oleh ashabil wilayah bi hadhil balad khususnya datu kita datu kelampayan musuli wa, wa dan semua guru-guru yang telah wafat terlebih dahulu mudah-mudahan Allah karuniakan harum-haruman di dalam kuburnya Allah karuniakan cahaya yang terang menderang rahmat dan magfirah yang khusus juga termasuk kedua orang tua kita yang telah wafat dan keluarga kita yang telah wafat, mudah-mudahan Allah karuniakan pahala yang besar atas kehadiran kita di majlis ini, dan pahala itu kita hadiahkan untuk kedua orang tua dan guru-guru kita semua, dan keluarga kita.

di dalam pembelajaran di majelis di perkumpulan ini menjadi rujukan utama karena dia termasuk daripada salah satu ilmu fardhu ain yang wajib kita pelajari ya mudah-mudahan Allah karuniakan senantiasa sambungan antara kita dengan Al Imam Abdullah bin Alwi Al Haddad di dunia dan di akhirat dan kelak mendapatkan mendapatkan syafaatnya beliau. Duduk-duduk di sini berarti kita sedang duduk-duduk bersama beliau karena kita mempelajari kitabnya beliau. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau senantiasa rahmat yang khusus dan kita semua mendapatkan ridho Allah berkat mempelajari ilmu ini biniatul qabul wa tamami kulli salam ma'mul bila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin dibuka halaman 27 Kita masih berada di pasal Qiyamul Lail dan sholat tahajud. Terakhir kita sampai kepada pembahasan di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam Yang artinya Tuhanmu Allah Ta'ala Turun ke langit dunia Pada sepertiga terakhir Imam Abdullah bin Awiyah Al-Haddad mengutip daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwa Tuhanmu Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga terakhir setiap malam lalu berfirman adakah orang yang memanggilku di dalam kurung di situ berdoa kepadaku sehingga aku akan memenuhi permintaannya Adakah orang yang memohon ampunan sehingga aku mengampuninya? Kata Allah, "Adakah orang yang meminta dariku sehingga aku akan memberinya?" Adakah orang yang bertaubat kepadaku sehingga aku menerima taubatnya? Sehingga, ya, terbit. Fajar, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyampaikan bahwa sekiranya, kata beliau, "Anda ya seumpama tidak ada hadis lain yang menyerukan Qiyamul Lail selain hadis ini." Kiranya hal ini telah cukup untuk kita. Maksudnya hadis ini betul-betul sangat jelas, sangat jelas. Kita tidak perlu lagi dukungan-dukungan uh, daripada untuk mengetahui dari, dari yang lain. Ada nggak dari hadis yang lain, upamanya Imam Haddad sampaikan cukup sudah ini. seandainya tapi yang lain pun banyak hadis-hadis lain pun juga masih ada yang uh, semisal dengan ini yang menyerukan memberikan motivasi semangat kepada kita untuk melakukan kiamul lain padahal kata beliau Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Penuh ajakan dan himbauan kepadanya, ya, maksudnya nyaknya itu adalah untuk melakukan kiamul lail dan solat tahajud. Ya. Coba kita refresh lagi, ingatan kita di pekan yang kemarin kita belajar untuk apa kita solat tahajud? Faedahnya, coba lihat lagi catatannya. Supaya apa? Hah? Mendekatkan diri kepada Allah Salah satu ikhtiar kita Untuk Kita punya hajat dikabul oleh Allah Kalau kita dekat sama Allah Pasti mudah dikabul hajat kita Adalah dengan Kiamul lail Terus apalagi yang kedua ah, Tidak ada satupun diantara kita yang tidak punya dosa Dan kesalahan dosa mata, dosa lisan, dosa pendengaran, dosa pikiran yang buruk, hati yang berburuk sangka, ya semuanya. Maka bisa ditebus dengan kiamul lail, maharnya kiamul lail. Terus apa lagi? Menjadi apa? Ah, pencegah dia jadi benteng, ya yang akan melindungi kita dari berbuat dosa dan maksiat. Allahumma wa ala Dan yang keempat adalah mengusir penyakit. Keren. Baik. Kalangan arifin billah pada saat-saat kiamulail -saat banyak sekali mengalami sentuhan-sentuhan agung dan getaran-getaran halus di dalam lubuk hati mereka yang bersumber padanya yakni kenyamanan ke apa tuh lagi tuh kenyamanan dan apa itu tulisannya? Kekaripan ya, karib. kedekatan ya. Kekaripan itu ya, karib, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karib ya, korip dekat artinya. Kesyahduan Dan ditulis lagi nih, kedekatan padanya. Serta kenikmatan bermunajah dengannya. Sampai-sampai salah seorang dari mereka pernah berkata. Salah seorang dari mereka maksudnya adalah kalangan arifin billah. Orang-orang yang memiliki ma'rifat kepada Allah, kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, mereka di saat-saat qiyamul lail kata Imam Haddad, seringkali mereka mengalami sentuhan-sentuhan agung, getaran-getaran harus di dalam lubuk hati mereka. Kenyamanan, keakrapan, kesyahduan, kedekatan, serta kenikmatan bermunajah dengannya sampai-sampai salah seorang dari mereka pernah berkata, apa perkataan mereka? Sekiranya Para penghuni surga merasakan seperti yang kami rasakan. Sungguh, mereka berada di dalam kehidupan yang amat nyaman. Sekiranya para penghuni surga merasakan seperti yang kami rasakan, sesungguhnya mereka berada di dalam kehidupan yang amat nyaman. Jadi, para arif billah ketika mereka menyatakan hal yang seperti ini berarti mereka berada di mana? Berada di mana mereka? Padahal mereka masih berada di dunia. Rupanya pada saat mulai itu mereka merasakan keindahan yang mereka menggambarkannya bahkan lebih daripada kenikmatan surga. Bahasa ulun ya, karena mereka menyatakan sekiranya para penghuni surga, ada yang berkata, "Seandainya para penghuni surga merasakan seperti yang kami rasakan," kata mereka, "Padahal di surga itu sudah segala-galanya sudah, loh. Betul, enggak? Tidak bisa digambarkan, tapi mereka lebih tidak bisa menggambarkan apa yang mereka rasakan pada saat itu, bahkan melebihi surga." Mereka kata mereka sungguh mereka orang yang berada di dalam surga itu berada di dalam kehidupan yang amat nyaman. Ya itu satu definisi, satu pengertian ya bahasa ini. Jamaah kita ulangi kalimatnya, kita ulangi kalimatnya. Ya ini manggut-manggut itu untuk untuk tuh mengartika atau apa kata paham juga Ya. Ya. Coba kita ulangi ya. Ini kan mereka sebagian daripada kaum yang kenal dengan Allah, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa melakukan Kiamulail mendapatkan sentuhan-sentuhan halus kata Imam Haddad, kenyamanan, kedekatan, keakraban, kesyahduan ya. Kalau dalam bahasa Bahasa Guru itu misra jersinin. Ya, kemesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka salah di antara mereka. Ada yang berkata, "Sekiranya andai saja," ujar Presiden, "para penghuni surga merasakan seperti yang kami rasakan. Sesungguhnya mereka berada di dalam kehidupan yang amat nyaman." Artinya mereka tuh melebihi melebihi iya, seandainya para penghuni surga, mereka masih di dunia, ya. Nyaman sekali, amat nyaman kata mereka, sangat nyaman, ya. Saking menggambarkan kedekatan itu luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Kenapa? Karena di surga pun bertingkat-tingkat. Ya, di surga pun bertingkat kenyamanan, kenikmatan yang dirasakan bertingkat-tingkat sesuai dengan ikhtiar, usaha, amal soleh, ibadahnya dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Sehingga beliau bisa katakan mestinya, kalau bahasa ulun ya, bahasa di dalam dunia ketika merasakan keindahan surga, mestinya para penghuni surga juga merasakan yang seperti ini gitu. Ketika nanti besok di surga ya, kelak di surga akan mestinya merasakan hal yang mereka rasakan keindahannya yaitu kesyahduan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi surga bertingkat-tingkat. -ting, ya, kenikmatannya tentu berbeda, Be. Berbeda-beda. Allahumma salli wa Seorang lainnya berkata, sejak empat puluh tahun lamanya, tidak sesuatu pun membuatku benci selain terbitnya fajar. Selain terbitnya Pajar Karena hilang sudah waktu sepertiga ma. malam Ada kita sama aja benci juga Terbit pajar Ya karena harus bangun dan beraktivitas lagi lain, ya berbeda ininya, uh, rohnya berbeda semangatnya, ya berbeda dalilnya, berbeda alasannya. Kita kadang suka jual majas subuh pulang, asah nyerah aja guring. Kita tidak cukup tidur kita Merasa masih kurang istirahatnya kita Itu alasan kita, kita membenci terbitnya fa, pa, fajar Tapi kaum arifin bila Mereka membenci terbit fajar itu dikarenakan Sudah habis masa kesyahduan, kemesraan dengan Allah Jalla jalalu Ada kita kemas kemesraan kesyahduan dengan bantah dan guling. ya. peluk erat gitu. wa Akan tetapi, kata Imam Hadid, kenikmatan yang mereka rasakan ini tidak akan dapat dicapai kecuali setelah lama bersusah payah serta uh, tahun penderitaan yang ber Kepanjangan di dalam melaksanakan kia mulai. Oh, nggak tidur, nggak tidur, ya. Masya Allah. Akan tetapi kenikmatan yang mereka rasakan ini yang sudah sampai pada makom yang melebihi yang pada puncak tertinggi kenikmatan surga yaitu adalah Senantiasa berjumpa dengan Allah, kedekatan kesahduan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenikmatan yang seperti ini tidak akan dapat dicapai kata Imam Haddad kecuali setelah lama bersusah payah serta tahun penderitaan yang berkepanjangan di dalam melaksanakan kiamul da'ir. Sebagaimana dikatakan oleh Atabah At Lugulam Selama 20 tahun aku bersusah payah dan menderita di dalam melaksanakan Qiyamul Lail Dan berapa tahun? 20 tahun Dan akhirnya selama 20 tahun berikutnya Aku merasakan kenikmatannya Orang ber, berjihad bersungguh-sungguh ya. itu kelasnya kaum arif bila ya mungkin engkau bertanya kata Imam Haddad ya. lanjutannya mungkin engkau bertanya kalau kelasnya kita kelasnya kita kemarin harus dicoba ya kita sepakat ya untuk mencoba Kiamulail ini satu malam, dua malam, tiga malam berturut-turut. Nanti boleh nggak kita minta balasan langsung dari Allah kenikmatannya? Boleh, boleh. Tapi sebagaimana yang pernah kita sampaikan, sebagaimana menanam bibit benih, ya semakin banyak tanamannya, semakin banyak pula buah yang akan kenikmatan yang akan kita tuai ya yang kita dapatkan ya Biarnya sedikit menanam sedikit juga dapatnya berapa borongan seborongan itu 40 malam contoh kalau tanah seborongan tuh berapa meter ditanami ditanami itu jagung ditanami buah-buahan seborongan banyak loh hasilnya amun pian betanaman di muka pekarangan rumah 2 meter tentu berbeda berbeda paham ya A -a. tapi boleh nggak meminta ke Allah boleh ya boleh minta kenikmatan ya langsung Ya Allah malam tadi ulun menggawi surat malam ulun hendak dapat kenikmatan dari pian ya Allah hanya semalaman padahal menggawi boleh nggak begitu boleh Allah karim, Allah maha dermawan. Bertawasul dengan amal saleh. Ya. Nah, kita diajarkan yang seperti ini supaya kita mengikuti, ya, mengikuti. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua berkat guru-guru kita. Allah masya Allah La Kita pernah sama-sama belajar untuk bisa istiqomah itu tiga kali atau tiga malam. Kalau ini hubungannya dengan kiamu lain berturut-turut. Kemudian tujuh malam, kemudian sebelas malam. Kalau kaitannya dengan kiamu lain, kemudian setelah sebelas dua puluh satu malam. Wah, kalau sudah sampai dua puluh satu berani dia minta atau sampai empat puluh malam? aduh berani minta, ya. Yang satu malam, tiga malam Bukan berarti gak boleh minta, boleh Tapi ada perasaan malu Kalau orang Yang kita pelajari ini Kaum sufi ya 20 tahun Kita baru beberapa malam ya, Dan kita sedang berjuang ya, Untuk menjadi baik Masing-masing ya. kita berjuang untuk menjadi baik baik dengan kiamul lail Allahumma salli wa Imam Hadad sampaikan mungkin engkau bertanya Apa sekiranya yang baik ku baca di dalam sholat malam hari Dan berapakah jumlah rokaatnya ya, ya, ya. Ya. Berapa jumlah rokaatnya Lalu kemudian dijawab oleh Imam Abdullah bin Al-Milah Hadad Ketahuilah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai kebiasaan tertentu dalam bacaan-bacaan ketika beliau sholat tahajud. Ya, tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Oleh sebab itu, sebaiknya engkau mengikuti saja ayat-ayat Al-Quran membacanya sedikit demi sedikit pada setiap kiamul lail sehingga engkau menghatamkannya di dalam sebulan atau lebih sedikitnya. Berarti semalam mun sebulan tuh semalaman satu satu juz. Semalaman satu satu juz di Banjar mestinya di, Banjar ada orang jual, tapi saya nggak tahu di mana. Dulu Bokoyo sedikit lah, boleh lah. Ulun beli di Mesir, jadi ada Bokoyo Bokoyo sedikit. Jadi ada tempat Quran berdiri. Sini ada nggak ya? Tempat Quran berdiri untuk kita di rumah. Jadi kita bisa berdiri, kita bisa baca tuh. Tapi tentu Qurannya yang be yang besar. Nah, mudah-mudahan Allah karuniakan rezeki yang luas untuk ulun, untuk pian berataan untuk bisa beli itu tempat Al-Qur'an ya, tempat stand 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 Al-Qur'an namanya. Mungkin di di aplikasi-aplikasi juga ada, ya. Ya, nanti kalau mau beli bisa dibantu sama tim, ya. Ada tim yang bisa searching-searching uh, ya, sama siapa itu namanya? Ririn, mana orangnya Ririn, Ririn, Ririn. Nah, minta tolong sama dia. Minta carikan. Nanti dia pilihkan ada yang harga berapa, ada yang harga berapa, ada yang harga berapa. Gitu, minta tolong sama dia, boleh ya. Kamu setiap orang satu biji horop orang baca karena ba kamu bantu orang, kamu dapat pahala yang besar paham ya uh -uh. gitu nanti kalau saya yang carikan saya dapat pahala lagi di saya semuanya saya zolim, nenggak dibagi-bagi ya gitu akur nggak mahal ya nggak mah nggak mahal berbagai macam nggak mahal insyaallah nggak mahal Mungkin ada di bawah 100. Ya, mungkin ada yang di bawah 100. Anak mau olah, pang Ustazah boleh. Mau bo olah boleh. Ya. Nanti saya kirim contohnya ya di uh, di grup Insya Allah Jadi begitu caranya ya. Satu satu malam sedikit-sedikit kata Imam Hadrat baca di dalam ayat-ayat uh, Solat salat itu Mm -hmm. Kalau bisa, keren. Kalau bisa, satu malam satu jus. Ya. Karena kalau sepertiga malam, sholatnya dengan langsung, Mbak, Isya' sholat itu berbeda kenikmatannya. Makanya, Isra Mi'raj itu terjadi di malam hari, ada kenyamanan, ada kedekatan. Kita tidak mikir urusan-urusan yang lain-lain, urusan jualan, urusan apa udah nggak ada lagi ya Urusan kita hanya urusan bersiap-siap untuk menambah-nambah bekal di alam kubur. Begitu mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Bolehlah, Ustazah, uh, lima ayat lima ayatnya dulu. Boleh, cuman kalau lima ayat, kapan katamnya ya? Uh -uh. Apa? sela sebaris se ini kan begini kan begini ya se dua halaman satu rokaat dua halaman terus gimana cara bukanya boleh nggak usah pada saat sholat boleh balik aja boleh kali balik itu ya yang makruh itu adalah dalam satu rukun sholat lebih dari tiga kali bergeraknya satu rukun contoh satu rukun itu pada saat kita uh, bersedekat itu yang berdiri berdiri itu lebih dari tiga kali itu pun mak, makruh berarti masih masih boleh ya. mm -mm. gitu coba Coba, coba, coba kita mulai lagi persiapan ya. Dulu mungkin cuman pada saat ramadan ya, itu pun, itu pun kita ikut dengan imam satu juz satu juz ya. Di Banjar di mana yang satu juz? Ada, nah banyak. Ya alhamdulillah. Sekarang kita coba yang kita. Berapa kita mampu ya? Berapa kita mampu? Ini kan ada pengalaman yang baru yang belum pernah, mungkin ibu-ibu sebagian besar belum pernah melakukannya. Nanti sesuatu yang baru itu termasuk uh, ibadah di dalamnya, insya Allah kita bersemangat ya. Coba kita mulai dengan cara begitu ya. Kalau dipegang, waduh, kalau saya udah nggak bisa. Lah. Kalau santri-santri masih bisa pegang yang Quran kecil begini, ini masih bisa. Sambil baca, bisa sambil baca kita udah nggak sanggup lagi Bu ada masih sanggup enggak kita udah nggak banget. mudah-mudahan Allah membersihkan mata kita semua menjernihkannya berkat Al-Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa alih, alih sehingga engkau khatam di dalam sebulan atau sedikitnya Ya langsung nanti setelah ini biar cepat, ya biar masih ada gergetnya untuk melaksanakan jangan tunggu nanti coba daftar dulu namanya ke dia, didaftar namanya terus nanti keririn ya daftar nama siapa siapa nanti uh, dipilih yang mana yang harga yang mana yang mau dibeli kalau pas ada reze, rezeki Insya Allah akan ada diadakan oleh Allah kemudahan Insya Allah mudah ya, pasti ada rezekinya Insya Allah Muhammad. Kalau nggak ada juga terpaksa ikhtiarnya udah usaha ulun kada bedu itu sana anak pada manukar. Jangan hari ini bilangnya kapan berikhtiarnya. Ya. Bilang ke saya. Mudah-mudahan ada rezeki nanti saya berikan. Insyaallah. Ya. La billahil azim. Mudah-mudahan saya tidak sombong ya, Karim. Ataupun lebih banyak sesu sesuai gairah ya, giroh semangat ya, giroh gairah atau girah semangat dan semangat engkau sendiri. Jadi terserah aja. Apakah kita ingin menyelesaikannya di dalam waktu dua bulan? Kalau dua bulan berarti Anggap aja 60 hari Berarti setengah jus Satu malam Setengah jus satu malam berarti Lima lembar Satu jus sepuluh Lembar Berarti satu malam lima lembar Itu harus dihitung tuh Kita targetnya mau ngus dua bulan Apa satu bulan Apa setengah bulan khotam? ya atau tiga bulan misalnya ya. stop sampai tiga bulan ya sepakat bisa nggak sepakat hei jamaah oh, jangan pura-pura kada mendengar tiga bu tiga bulan umpamanya 60 dibagi eh, 30 jus ya. Dibagi itu nanti. Jadi jadi ada ada ukuran, ada target kita sendiri, ya. Allahumma Kalau belum paham urusan ini boleh nanti konsultasi langsung ya. Nanti kita hitungkan mau berapa bulan targetnya. Ya. Boleh nanti datang ke Ulun Handak Ustazah um, uh, seminggu misalnya khatam. Nanti kita hitungkan. Berapa lembar semalaman itu. Gitu ya. Hmm. Nah, waktu tuh tertawanya tuh tertawa. Asa mungkin kah? Asa kada mungkin kah atau apa? Ya. Adapun jumlah rakaatnya, kalau yang dibaca udah ya, yang dibaca terus pakai eh, gitu caranya Imam Hadad memberikan petunjuk bimbingan kepada kita. Adapun jumlah rakaatnya, jumlah rakaatnya yang terbanyak seperti pernah diriwayatkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah 13 rakaat. Berarti termasuk witir di situ ya, uh, karena ada ganjil. Mes ada 13 ya. Meskipun riwayat lain menyebutkan 9 atau 7 rakaat. Mem mem memilih yang mana yang memilih yang mana memilih yang mana Uy. Oi oi. memilih yang mana memilih yang mana nah, jar, 13 tadi berarti ada 9 nah, ada 7 jar Uy, memilih yang mana memilih yang mana jujur jujur 7 Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad ya karim ya karim ya karim wa wa la quwwata illa billah ya salam namun riwayat paling banyak menyatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi lebih sering mengerjakan sebanyak 11 roka rokaat. Ya, sebelas rokaat. Sebelas rokaat ya. Kalau witirnya tiga berarti delapan rokaat. Tahajudnya delapan rokaat ya. Mm -hmm. Kalau mau ngambil ba'da isya empat rokaat ya, terus nanti setelah uh, bangun tahajudnya empat rokaat dan tiga rokaat ya. Dua rokaat salam, dua rokaat salam ya. Dan satu rokaat witir. Kalau nanti masih bingung dengan hitung-hitungannya ya, tolong chat saya ya. Banyak kok di antara kawan-kawan kita di majelis ini, ayo kita uh, ber, bertukar pikiran ya. Ada juga ustazah uh, ulunih ulun hendak mana, ustazah memang gawi, tapi ulun ni kan terbangun hingga setengah enam. Yang mana orangnya? kalau sangkat tangan. Ya. Padahal sudah juga bawa kerba alarm, ulun kada mendengar ustazah. Eh. Mm -mm. Nah, itu diatur waktu tidurnya lebih cepat ya. Jangan tidurnya jam 1. Ya. Jam 12. Tidurnya harus lebih cepat, Bu. Kita perlu di awal-awal perlu penyesuaian ya, penyesuaian. Nanti kalau sudah terbiasa, oh kalau tidur jam 3 pasti terbangun, enggak tanpa alarm pun pasti terbangun. Ya masih terbangun tanpa alarm pun. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bangunnya lebih, eh tidurnya lebih awal. Ya. Ada juga yang bilang, Ustazah ulun uh, habis maghrib tuh langsung terguring Ustazah. Hey sebenarnya itu makruh ya kalau sebelum isya ya sebelum waktu isya makruh kalau bisa pak ada isya tidurnya yang dapat disimpulkan dari berbagai hadis tentang kiamul lail ini ialah hendaknya engkau setelah bangun tidur mengusapkan tangan apa itu? Ke, wajah. ke wajah engkau untuk menghilangkan bekas tidur seraya berkata. Nah, pas bangun. Pas bangun. bangun. Pas bangun. Mm -mm. Yang dapat disimpulkan dari berbagai hadis tentang kiamulail ini ialah yang pertama, hendaknya engkau setelah bangun tidur mengusapkan tangan ke wajah engkau untuk menghilangkan bekas tidur seraya berkata. Apa perkataannya? Uh -uh. Hmm. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amacana wa ilaihin nushur Doa bangun tidur Tapi sambil mengusapkan tangan ke wajah ya mengusapkan tangan ke wajah engkau untuk menghilangkan bekas tidur saya berkata jadi Hilda Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa diusap. Mungkin selama ini kita baca tapi enggak diusap. Ya, sekarang kita dapat dari Imam Haddad untuk mengu mengusap. Mengusap itu apa bahasa kitanya apa? menyapukan ya menyapukan ke wajah ya ke wajah mm -mm. ya mungkin selama ini dibaca ano bila ingat Ustazah mm -mm. mudah-mudahan Allah beri kita ingatnya dikira Allah SWT, berkat guru-guru kita Muhammad artinya alam segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan dan kepadanyalah kami semua akan dikembalikan Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan dan kepadanyalah kami semua akan dikumpul dikumpulkan Apakah cukup dengan itu? Ya Ada lagi tambahannya Lalu membaca ayat-ayat terakhir surah Ali Imran Ada yang tulisannya di situ? A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Inna fi khalqis samawati wal ardi wa fil layli wal nahari La li'ulil ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كتاب سما سما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إن إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا. فامنا ربنا فاغفر لنا, لنا ذنوبنا وكفر عنا, عنا. سيئاتنا. سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا, ما وعدتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك تخزن ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة, يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرن لا يغرنك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم Wabi selmiha Quran surah Ali Imron ayat 190 sampai 200 Walaikumsalam, mungkin ada beberapa yang salah kita membacanya ya, karena kita tidak membaca langsung dari uh, Al-Qurannya. Ya, saya, pemirsa saya memohon maaf kalau ada kesalahan di dalam pembacaan. Ya. Al-Quran surah Ali Imron ayat 190 sampai... 200 itu dibaca setelah kita membaca doa bangun ti, tidur kemudian kemudian eh, ada yang tanya kada ke kamar mandi kado lojar membaca tuh ya tapi tulisannya begitu setelah baca itu kemudian bersiwaklah membersihkan gigi ya lalu berwudhu jadi, memang bangun tidur itu dibaca. Bangun tidur. Nanti insya Allah ada tim yang bikinkan bacaan ini. Jadi doanya sama artinya. ya. Jadi ditaruh di, di mana naruhnya. Di samping tempat tidur ya. Jangan di tempat tidurnya. Ya bacaan Al-Quran di samping tempat tidur. Jadi baca. Jadi nanti dibikinkan, dipirinkan di laminating yang besar. Ya. Amin, kau boleh Allah. Banyak sekali PR nih. Mintanya nanti sama anak orangnya nih. Masing-masingnya mereka nondok. Minta sama Winda ya, mana orangnya Winda? nanti minta sama Winda ya pesan sama dia ya pesan sama dia berapa orang Insya Allah jadi bangun tidur langsung baca doa bangun tidur dan itu tadi 100 Ali Imran ayat 190 sampai 200 baru kemudian ke kamar mandi bersikat gigi bersiwak berwudu secara sempurna Lalu kemudian sholat dua rakaat yang singkat ya Sholat syukur wudhu ya Sebagai pembuka Sholat syukur wudhu Udah pernah belum? Hah? Sajaku aku sembahyang uh, usulis, uh, uh wudhu ya Dua rakaat ya. Lillahi ta'ala sunnah, sunnah lillahi Sunnatan lillahi ta'ala Amaliyahnya Sayyidina Bilal ya. Salat syukur wudhu Sahaja aku salat syukur wudhu Dua rakaat lillahi ta'ala Allah wa akbar Di dalam hati Yang singkat Maksudnya ringkas-ringkas aja Ya Kuliah kulho misalnya contohnya Setelah itu Salat delapan rokaat yang seyogyanya dipanjangkan ya kita membaca itu tadi delapan misalnya dibagi berapa rokaat kalau delapan rokaat uh, delapan rakaat rokaat itu empat kali salam ya nah dibagi dibagi uh, Qurannya berapa lembar ya boleh engkau memba mem membaginya masing-masing dua rakaat dengan mengucapkan salam di akhir tiap-tiap rakaat ya. atau masing-masing empat rakaat dengan salam di akhir tiap empat rakaat kata Imam Haddad di dalam kitab Risalatul Ma'wana boleh empat rakaat salam boleh dua rakaat salam ataupun menggabungkan semuanya dengan satu kali salam berapa rakaat delapan rakaat kadang oh, kawabuya jadi kan ingat ulunnya rakaat ada dua tiga empat tahan nama sudah tujuh empat. kebiasaan kita dua rakaat sa salamnya mm -mm. mudah-mudahan Allah memberi ingatan yang bagus kita kusyuan di dalam sholat kita ya Allah. Mm -mm. Jadi kalau udah tahu begini ada yang eh kami kan jar dua rakaat salam jar eh kami jar empat kami jarang langsung delapan jangan dihual ya. jangan dihual ya ini mana mahwal, mana kada menggawi kami dua rakaat salam pokoknya sholat malam tuh dua rakaat salam umpamanya mengancang-ancang ha pulang manggawi. Aku ya Allah, Semua cara tersebut pernah diriwayatkan, ya pernah diriwayatkan cara itu apa yang dua rakaat salam, apa yang empat rakaat salam, ataupun yang delapan rakaat satu kali salam. Selesai melakukan hal itu, apabila engkau merasa masih bersemangat. Imbah 8 rakaat tadi Silahkan melanjutkannya dengan berapa saja rakaat yang engkau kehendaki Dan setelah itu menutup dengan tiga rakaat dengan niat sholat witir dengan satu kali atau dua kali salam atau caranya, keifiatnya ya. Jadi boleh lebih dari 8 rokaat? Boleh. Ratusan rokaat? Boleh. Ribuan rokaat? Boleh. Kita sudah mendengar. Masya Allah ya. Allahumma salam salim Komentar. Ada yang mau komentar? Muka ini judulnya aja kita kada coba apa-apaan kita sambayangan aja judulnya. Kalau sambay apa-apaan lagi kita sambayang aja. Sampai yang tarus kita siang sama malam sama Kalau tidak ada pelajaran-pelajaran uh, seperti ini, pengetahu, ilmu pengetahuan seperti ini, kita mana tak kita tahu apa yang kita kerjakan? Ya ada sia-sia, sia-sia. Ya disebut oleh Imam Haddad seperti bina, binatang kehidupan kita. Naudzubillah min naudzubillah min Pada rakaat pertama dibaca surah Subbihisma Bikal a'la. Atau surat surah, surah Al-A'la. Ya, di witir ya. Dan pada rakaat yang kedua surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga atau terakhir surah ikhlas al falak dan an nas ya kalau nggak belum hafal surah al ala gantinya apa surah apa inna anzalna surah al qadar ya itu yang dari uh, saya di luar terhadap Abu Bakar al atas beliau juga uh, sampaikan kepada kita suratul al ala ya Demikianlah jangan engkau mengira bahwa sholat witir itu sebelas demikianlah jangan engkau mengira bahwa sholat witir itu sebelas rokaat dan bahwa rokaat rokaat lainnya yang disebutkan di atas dalam rangkaian ini merupakan sholat yang lain jadi sholatnya itu tiga rokaat saja ya dua rokaat kemudian satu rokaat ya apa atau langsung tiga rakaat satu kali salam. Yang lain-lainnya itu adalah sholat taha tahajud. Jangan engkau mengira bahwa sholat witir itu sebelas rakaat dan bahwa rakaat-rakaat lainnya yang disebutkan di atas dalam rangkaian ini merupakan sholat yang lain. yang sebelas rakaat itu rangkaiannya lain. Tidak ada diriwayatkan sholat kiamulail. Tidak ada diriwayatkan sholat Kiai mulai Rasulullah SAW lebih daripada yang kami tuturkan dan sesungguhnya Allah Maha Luas ilmu ilmunya, wabohu alam bishawab ya, Allah masalah ala Muhammad untuk Kiai ya sudah selesai. Uh. Selanjutnya wirid berupa tilawatil Quran. Kita akan lanjutkan pekan depan. Jadi PR kita adalah yang pertama, mudah-mudahan uh, kita bisa dapat tempat atau meja. Meja yang tinggi ya. Meja ya yang tinggi. Satu PR yang pertama untuk kita uh, letakkan Al-Qur'an yang besar di atasnya untuk kita pakai dibaca ketika salat malam. Satu. PR yang kedua adalah kita ketika kita bangun tidur kita mengusap wajah kita sebelumnya disebut di baca doa bangun tidur dan membaca Quran surah dari ayat 190 sampai 200 ya insya Allah apalagi PR kita PR kita adalah bersungguh-sungguh dan istiqomah di dalam menuntut ilmu agama dan untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala insya Allah Allahu Allah, a'lam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abu Fatimah. Ya Abu Fatimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Jaddal Hasan. Salamualaika. Salamualaika. Ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Jaddal Husain. Ya Jaddal Husain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Jaddal Zainab. Ya Jaddal Zainab. السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله السلام عليك يوم الحسن السلام عليك يوم الحسين عليك يوم الزينب السلام عليك يوم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد السلام عليك يا أم فاطمة السلام عليك يا رسول الله سلام عليك السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهاب سلام عليك, السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب سلام عليك, السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك, عليك, عليك يا أبا الحسين السلام عليك يا أبا زينب سلام عليكم يا أمة محمد في مشارك الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله السلام عليكم يا اهل البدر سلام عليكم. السلام عليكم يا سيدي عبيده بن الحارث بن عبد المطلب سلام عليكم. عليكم يا اهل الاحول سلام عليكم يا سيدي سيد حمزه بن عبد المطلب سلام عليكم يا اهل البدر سلام عليكم يا اهل المعلا سلام عليكم يا اهل الحجون ظلمة ظلام وبركاته لا, لا اله الا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد كلمه تحدث عليه الله

محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين